Halo teman-teman, kali ini kita bermain game Naruto Six Pet Legend. Ini kita masih main yang turn-based ya teman-teman. Gamenya kayaknya idle juga. Meskipun tampilan bagian home ini serasa open world ya teman-teman. Keren, untuk tampilan depan kita langsung ke main story dulu. Ada yang main gak game Naruto Six Pet Legend? Kita telat banget sih untuk main game ini. Ternyata keren teman-teman. Kita lihat. Kita manual dulu aja teman-teman. Naruto ulti, bukan, cakep loh untuk ultinya. Sasuke, wah, Zabuza apa Zabuza? Keren. Kita auto ya seperti biasa. Game ini tuh ya auto enaknya. Dapat 530 dan untuk modal di pertama kita sudah ada gold 115.000. Nggak tahu kita bisa gacha berapa kali, nanti kita bakalan klaim gift code seperti biasa teman-teman. Wow, 100.000 teman-teman, dapat rewardnya banyak juga ya. Apakah ini private server atau enggak ya, ini join privilege, top up, lalu daily sign in. Ini bagian shop, kita coba bongkar-bongkar. Nah ini VIP nya langsung dapat. Oh, VIP 1, tak kira VIP 3. VIP 1 down, VIP 2 jelas ini harus top up teman-teman. Ini notif merah apaan ya? Ada notif merah, suruh beli ya. Oke, 315.000 new server madness. Oh ini poin VIP nih, dapat 1000, dapat 3000, banyak banget ya, gila. 320.000 loh teman-teman. Ini pure cash kah? 50.000. Oke, kita beli aja teman-teman. Ada 100.000 soalnya. Wow, ternyata diamondnya ini 512. Ini sih gila ya. Online giftnya dapat apaan? Ini berasa private nggak? Coba nanti kita gacha teman-teman. Sebelum kita ke ini, apa namanya, ke gift code, kita coba klaim-klaim dulu teman-teman. Ini pasti banyak yang berburu nih kalau kayak gini. Wow, ternyata gacanya itu pakai yang merah. Goldnya nggak kepake teman-teman. 320.000 buat apaan coba? Diamondnya yang ini yang merah. Maklum ya karena kita baru main. Aduh kok satu-satu drawnya, nggak apa-apa deh. Drawnya satu-satu, barangkali hoki. Nggak ada yang bagus. Dapat Sasuke. Pampas. Gak ada yang bagus ya. Naruto 2700 sekali pull teman-teman. Lalu untuk goldnya itu buat apaan coba? Gold 423, tak kira itu gacha pakai itu teman-teman. Ternyata pakai yang merah. Waduh, sialan ya. Kita cuma bisa gacha satuan tadi, nggak apa-apa. Kita coba dulu sebentar, langsung aja gift ya teman-teman. Nah bagian back ini ada apaan? Nggak ada apa-apa teman-teman. Lalu ini friend, soalnya ada notif bikin kita pengen ngeklik. Kita masuk aja ke avatar pojok kiri atas, lalu redeem code teman-teman. Ada berapa kode? 4 ya. Yang pertama ada HF 6666. Oke, yang pertama lumayan dapat 100. Ini yang buat gacha ya. HF 7777. Kayaknya tadi kita salah gacha satu-satu teman-teman, nggak dapat apa-apa kalau gitu. HF 8888. Oke, dapat goldnya banyak. Cuma gachanya itu pakai diamond teman-teman. 386 N996666. Nah ini ya gift code yang terakhir. Wow, langsung dapat Sasuke. Ini kodenya lumayan.
kita lihat dapatnya Sasuke yang ini, teman-teman. Ini biru ampas ya, karena kita lihat untuk gacha itu arsif. Wow. Sudah banyak karakternya, teman-teman. Asura, Killer Bee, Pain juga sudah ada. Orochimaru ada jelas. Itachi-nya keren banget nih. Kok bisa ngeliat ya ternyata. Kita lihat ultinya Itachi kayak gimana. Ini bukan ulti. Yang ulti itu basic attack. Ini ya mungkin ya, Amaterasu ya. Bukan. Ya pokoknya itulah, teman-teman. Kita lihat-lihat dulu aja di sini. Karakternya udah banyak sih. Sasuke Jūin juga udah ada, Minato bahkan. Karena servernya udah lama, teman-teman. Ini udah banyak loh servernya. Oke, notif merah ini ganggu. Kita coba di sini, nggak bisa gacha lagi. Coba satu-satu, 10 draw. Ini 10 draw harusnya guaranteed SR atau SSR. Jadi tadi kita itu gachanya salah ya, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat dapat SSR-nya, ada kemungkinan dapat Naruto ekor 4, Tsunade dan lain-lain. Ada kemungkinan dapat Sasuke Jūin juga SSR-nya. Berarti tadi kita gachanya salah ya. Tiket ini harusnya langsung 10 kali draw, teman-teman. Gak apa-apa deh, karena kita nggak ngerti, kita klaim aja dulu gift code-nya. Dapat Sasuke. Kita coba bisa nggak? Kita gacha bisa nggak? Nggak bisa. Draw-nya tetap satu-satu. Percuma dong kalau satu-satu. Gacha faction juga cuma punya 3. Wish summon kita satu-satu. Bisa dapat nggak? Tuh kan nggak dapat. Tuh. Gila, satu-satu nggak dapat. Coba lagi. Nanti reroll lagi aja, teman-teman. Nah, ninjanya kita udah dikasih gratis Sasuke part 2 ya, teman-teman. Kita coba build Sasuke. Kita build, keren nih, nggak perlu day 7 langsung dapet X skill. Kita upgrade sampai mentok. Oh, nggak bisa. Padahal kita pengen. Oke, nggak apa-apa. Nggak bisa ya. Kita coba gas. Ini udah ke yang kedua, teman-teman. Main story-nya. Oke. Kita fight sebentar. Ini kita masukin Sasuke dulu. Kita manual, biarin Sasuke nanti ulti dulu, teman-teman. Nah, ini lihat. Wow. Keren. Ya mungkin seperti itu aja, teman-teman, untuk video kali ini. Kalau gacha ingat jangan satu-satu. Ya kalau misalnya hoki nggak apa-apa sih. Kalau ininya terbatas, mending langsung 10 kali biar dapat SSR ya, teman-teman. Nanti karena kita nggak tahu ini, jadi kita reroll. Akhirnya gachanya pakai ini, biasanya pakai ini ya, teman-teman. Ya, mungkin gitu aja video kali ini untuk gift code dan juga share gamenya ya. Kalau misalnya rame yang main dan juga yang nonton, kita bakalan terusin game ini, teman-teman. Gimana? Oke, thank you yang sudah nonton. Akhir kata untuk Muhammad Kota. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.